Prediksi kecocokan jodoh berdasarkan sio dan elemen. Yakin dia adalah takdirmu. Bagi Anda yang belum menemukan pasangan yang tepat, melalui perhitungan sio ini, Anda bisa mengetahui apa saja sio yang cocok untuk Anda. Mungkin cara ini bisa memudahkan Anda dalam melakukan pencarian cinta. Berikut daftar 12 sio cocok satu sama lain. Yang pertama, sio kambing. Tahun lahir 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1991, 2003, dan 2015. Kepribadian baik, sensitif, sopan, kreatif. Pasangan terbaik sio kelinci adalah sio kuda dan sio babi. Yang harus dihindari adalah sio kerbau dan sio anjing. Kedua, sio monyet. Tahun lahir 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, dan 2016. Kepribadian lucu dan cerdas. Pasangan terbaik sio tikus, sio naga, dan sio ular. Yang harus dihindari adalah sio macan dan sio babi. Sio ketiga, sio ayam. Tahun lahir 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017. Kepribadian bebas dan tepat waktu. Pasangan terbaik adalah sio kerbau, sio naga, dan sio ular. Yang harus dihindari adalah sio tikus, sio kelinci, dan sio anjing. Berikut yang keempat, sio anjing. Lahir 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, dan 2018. Kepribadian jujur dan setia. Pasangan terbaik adalah sio macan, sio kelinci, dan sio kuda. Yang harus dihindari adalah sio kerbau, sio naga, sio kambing, dan sio ayam. Berikut yang kelima, sio babi. Lahir pada tahun 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019. Kepribadian mudah bergaul dan pemalas. Pasangan terbaik adalah sio kambing dan sio kelinci. Yang harus dihindari adalah sio ular, sio monyet, dan sio babi. Berikut yang keenam, sio tikus. Lahir 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020. Kepribadian adalah mudah beradaptasi dan memiliki intuisi yang sangat baik. Pasangan terbaik adalah sio naga, sio monyet, dan sio kerbau. Yang harus dihindari adalah sio kambing, sio kuda, dan sio kelinci. Berikut yang ketujuh, sio kerbau.
lahir pada tahun 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, dan 2021. Kepribadian adalah bertanggung jawab dan memiliki nilai moral yang tinggi. Pasangan terbaik adalah siau tikus, siau ular, dan siau ayam. Yang harus dihindari adalah siau kuda, siau anjing, dan siau kambing. Berikut yang ke-8, siau macan. Lahir pada tahun 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Kepribadian adalah berani, tidak dapat diprediksi, keras kepala. Pasangan terbaik adalah siau kuda dan siau anjing. Yang harus dihindari adalah siau ular dan siau monyet. Berikut yang ke-9, siau kelinci. Lahir pada tahun 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, dan 2011. Kepribadian adalah spontan, penyayang, rendah hati. Pasangan terbaik adalah siau kambing, siau babi, dan siau anjing. Yang harus dihindari adalah siau tikus dan siau naga. Berikut yang ke-10, siau naga. Lahir pada tahun 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. Kepribadian adalah percaya diri, mendominasi, cerdik. Pasangan terbaik adalah siau tikus, siau monyet, dan siau ayam. Yang harus dihindari adalah siau kerbau, siau kelinci, siau kelinci, dan siau anjing. Berikut yang ke-11, siau ular. Lahir pada tahun 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Kepribadian adalah pintar, bijaksana, dan tertutup. Pasangan terbaik siau kerbau adalah siau ayam. Yang harus dihindari adalah siau macan dan siau babi. Berikut yang terakhir, siau kuda. Lahir pada tahun 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Kepribadian adalah pekerja keras, pintar, populer, dan bersemangat. Pasangan terbaik adalah siau macan, siau kambing, dan siau kelinci. Yang harus dihindari adalah siau tikus, siau kerbau, dan siau ayam. Terima kasih, sekian ramalan untuk siau yang terbaik. Terima kasih.